Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengunjungi warga desa UA, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan Ketua DPRD NTT tersebut dalam rangka reses anggota DPRD NTT ke daerah pilihan masing-masing untuk berjumpa dengan masyarakat secara langsung. Kegiatan anggota legislatif ini bertujuan mendengarkan aspirasi masyarakat yang nantinya akan dibahas dalam rapat DPRD NTT. Reses yang dihadiri ratusan masyarakat itu juga dihadiri langsung Kepala Desa UA, Camat Mauponggo, Pastor Paroki Santo Yosep Doki, dan juga Kapolsek Mauponggo. Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengatakan, berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan seperti dalam bidang pertanian, infrastruktur, dan jaringan air bersih, ia telah mendengar dan akan berbicara bersama-sama dengan pemerintah provinsi yang juga sebagai mitra DPRD, dan juga kepada pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten setempat, agar semua bisa berkolaborasi untuk membangun. Ada banyak usulan, aspirasi disampaikan oleh masyarakat di bidang peternakan, pertanian, kemudian masalah infrastruktur, semuanya telah saya dengar dan saya akan bicarakan bersama-sama dengan pemerintah, baik pemerintah provinsi yang menjadi mitra DPRD provinsi dan juga pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga semua bisa berkolaborasi untuk membangun daerah ini lebih cepat dan rakyatnya semakin sejahtera. Sementara itu, Camat Mauponggo Nikolaus berharap agar dalam kegiatan kunjungan kerja masa reses Ketua DPRD NTT di Kecamatan Mauponggo ini dapat membawa masyarakat dari kemelut berbagai persoalan masyarakat yang dihadapi. Ia juga berharap agar berbagai keluhan masyarakat ini sedikitnya bisa direspon pemerintah dan DPRD. Senada juga dikatakan Sensi Nanga, yang juga merupakan warga desa UA, ia memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD NTT karena sudah memilih desa UA sebagai lokasi kunjungan masa resesnya untuk mendengar aspirasi secara langsung. Ia juga mengatakan bahwa sebagai warga desa UA, pihaknya telah menikmati tindakan-tindakan program dari Ketua DPRD NTT demi kesejahteraan masyarakat. Kiranya reses yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPRD Provinsi sendiri dapat ini membawa masyarakat ini keluar dari kemelut terhadap ini berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat Mauponggo pada umumnya dan di Doki atau UA pada khususnya di desa UA ini. Kiranya berbagai harapan yang disampaikan oleh masyarakat UA sedikitnya dapat direspon oleh Bapak Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama masyarakat Desa UA yang hadir pada hari ini di sini, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Anwar Puageno sebagai Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas kunjungan kerja reses. Bapak Anwar telah melihat secara langsung bagaimana kekurangan kelebihan masyarakat yang ada di sini. Dari Nusa Tenggara Timur, Leader Ismail Tribrata TV, salam Tribrata. Ambo.